Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mau lanjutin lagi ya pertualangannya di ARK Survival ya. Jadi kali ini aku bakalan keliling lagi, mau cari dino lagi, mau taming dino lagi ya. Jadi kali ini aku mau cari Megalania ya. Kita bakalan taming Megalania, cari Megalania tapi nggak di map lain ya. Di map ini aja udah ada kok Megalanianya ya. Yuk langsung saja ya, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk let's go, kita langsung saja, kita langsung pakai ini aja, Bloodstalker. Ini Bloodstalker yang kemarin belum aku cari, jadi kita pakai ini aja nggak apa-apa lah ya. Nggak enak di sini, nggak ada. Yuk, let's go. Kita keliling pakai ini, Bloodstalker. Kita cari Megalania. Agak susah kalau di sini nggak ada tebing-tebing tinggi kalau pakai Bloodstalker. Astaga. Ya, sekali-sekali kita jalan kaki. Jalan kaki Bloodstalker. Kita ke map, bentar kita cari lokasinya. Oh, kita lokasinya di daerah sana ya. Kita lurus aja. Kita cari di sebelah sana. Yuk let's go, kita langsung. Nah itu ada grab-graban, jadi yuk. Gak bisa ya. Brutal kerja ini gak enak. Coba di map Genesis pasti enak. Nah di sekitar sini biasanya ada, kita nyalain lah scope-nya. Ada itu ya. Astaga, astaga. Mana nih Megalania? Adanya Titano gua ya. Kita cari sebelah sana. Uts. Coba kita di sini. Kita kill-kill aja ya. Oke, kita kill. Kita kill. Kita kill. Adanya Sarko ya. Sarko, Titano gua. Baru kali ini Bloodstalker nggak bisa, nggak bisa grab-graban. Yuk let's go. Itu ada apa? Ada Bronto. Kalau nggak ada ya, ya udah lah ya, nggak apa-apa. Kita cari lain. Oh ada tag itu ya. Di sini ada tag anjir. Tag Stego. Ada dua tag Stego. Levelnya gede pula. Anjir. Ini tag Parasaur levelnya segini. Ya udah lah ya. Next saja kita cari itu apa?
ini aja kita timing teks tegunya next aja maksudnya. Kita cari Megalania lah. Next aja pokoknya di situ tempatnya. Coba ke sana. Nyebrang ke sana ya. Tempatnya bagus sih ini ya. Bangun base di sini bagus sebenarnya. Yuk kita lurus saja ke sana. Kita lurus saja ke sana langsung. Let's go aja. Yuk let's go. Moga aja ketemu lah ya. Nah, cari di sekitar sini. Oh, itu. Itu Megalania itu. Itu. Ya, level 20. Ada raptor, kita kill aja. Kita kill. Nah, kita raptor ini lebih levelnya aja. 145 tadi. Ini juga ada Megalania. Sabertooth. Level kita tarik aja server tuh sini kau. Kita makan. Bisa nggak? Ya. Tapi ini di nah, saya berpikir. Nah. Aduh. Oh ya, aku nolong kamu anjir. Nolong kamu anjir. Jalan Megalania. Wah, kena itu nih. Ya. Iya. Iya, aduh. Oh, dia enggak nyerang ya. Aduh. Dia nggak nyerang ya. Ini ada apa Megalania 2. Dia nggak nyerang anjir. Apaan sih yang ini? Gila. Ayo Megalania, aku nggak mau kamu kabur. Nah, udah kita langsung saja. Nah, Bloodstalker minta daging. Nah, kita langsung kasih makan ya. Terus sebelah sana juga ada Megalania. Kita tunggu aja. Nah, udah ada timing, gampang banget, cepet banget. Nice. Yuk, kita masukin, kita bawa dagingnya, kita cari. Ini kan mail ya. Kita cari, astaga, apa itu tadi? Kita cari female. Yuk, Bloodstalker. Kita cari female, nanti kita bisa breeding. Kita nyalain scope-nya. Rex level 100, Megalania level 90. Female ya. Oh, kita udah dapet itu tadi. Kita kill aja lah Rex-nya. Kita kill aja Rex-nya. Nah, Rex sudah mati, Rex-nya nggak bisa ya. Nah, kita makan Argentavis.
ini level berapa menjalannya? Oh 100 itu yang itu ya, tadi Argent Avis ya. Aduh female, aduh 55 terus ininya ya elah. Oke aja ya, apa lah kita timing aja dua-duanya langsung aja ya pun gitu langsung saja. Timingnya kecil aja kok, nggak mau kalau nah dapat 3 ya kita ya, langsung aja kasih makan. Nah tuh satunya juga nah ketemu dia, langsung kita masukin. Udah jalannya jadi 142. Mailnya ada 2 ya. Ini belum. Kita tunggu. Cuman 1 aja anjir. Levelnya kecil juga ya. Megalania. Kita tunggu aja. Lumayan juga, itu juga ada megalannya di sebelah sana. Tuh 45. Itu 45 juga. Udah cukup ini. Ih 130. Nice. Yuk let's go aja lah ya. Kita langsung timing aja lah ya. Timing yang 130 itu kita ambil semua aja. Nanti kita breeding, kita cari mutasi lagi. Udah. Yuk kita kill nanti yang level itu kita kill. Yang level rendah kita kill. 3 hours later. Nah ini Megalanianya udah aku pingsanin ya. Langsung saja kita kasih makan ya. Yuk let's go. Nah kita tunggu aja Megalanianya. Kita udah kasih makan dapat 130 ya. Nanti kita breeding lah ya. Nah ini kita tunggu aja lah ya Megalania. Nah ini ku timing Megalania. Langsung saja ya, kita balik ke base aja. Kita balik ke base. Yuk let's go. A few moments later. Nah ini kita udah di base, langsung saja keluarin Megalanianya ya. Kita keluarin ini, terus sama yang level gede ini. Nah ini udah ada ya Megalanianya ya. Udah ada, udah kita taming, kita bikin saddlenya dulu lah. Ada nggak? Kita langsung ke Smith kalau nggak salah sih Smith ya. Kita cari Megalanya. Megacelon, Megalosaurus, Megatherium, Megalosaurus. Nah ini Megalanya 2. Kita tunggu. Ambil satu, tinggal satu ya. Nah ini dia, langsung saja kita pasang sadelnya. Kita pasang sadel. Oh iya ini di map itu ya, kalau kalian mau main ini di map Ragnarok.
Ternyata di Ragnarok ada Megalania itu, matanya biru aja. Matanya biru. Pakai yang ini ya. Nah, ini Megalania. Kita gigit-gigit aja. Sama udah gitu aja lah. Tapi dia enaknya bisa itu ya, manjat. Manjat dia. Manjatnya itu kalau nggak salah yang mana ya? Kita lupa. Kita manjat. Manjatnya ini kalau nggak salah ini. Oh ya ini pakai LT ya, tubuh panjat ini. Dia bisa manjat, bisa turun juga, terus bisa manjat lagi kita ke atas, ke atas, ke terlalu kencang ya, kita ke atas. Nah dia bisa gini, dia bisa gini. Ya ini ya, Megalanianya udah ke taming. Timingnya gampang banget, pakai itu aja, makanya pakai primate aja udah cukup lah. Dia bisa enak, bisa manjat-manjat ya, seperti Tilacoleo. Tapi ya Megalania juga bagus ya. Ya cukup sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.